Hai teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi penghasil uang, dan aplikasi penghasil uang yang akan saya bahas di video kali ini bisa mendapatkan uang tanpa harus mengundang teman. Ya, di sini kalian juga bisa melakukan penarikan dengan menggunakan saldo Dana dan juga Paypal jadi kalian bisa memilih salah satunya kemudian aplikasi ini juga sudah tersedia di Google Play Store jadi kalian bisa mendownloadnya secara gratis jadi kalian nggak perlu top up nggak perlu ngelakuin apapun kalian tinggal mainin aplikasinya dan kalian nanti setelah mendapatkan koin tertentu kalian bisa menukarkannya dengan saldo dana dan juga Paypal Nah buat teman-teman yang pengen tahu lebih detail tentang aplikasinya bisa kalian tonton videonya sampai selesai Dan buat teman-teman yang pengen ngedapetin informasi terkait penghasilan secara online Aplikasi penghasil uang, aplikasi penghasil saldo dana OVO GoPay ataupun Bitcoin Nah kalian bisa subscribe channel ini Karena di channel ini banyak banget membahas tentang review aplikasi penghasil uang Beserta dengan metode penarikannya dan jangan lupa juga like video ini jika kalian suka, komentar yang positif, dan share juga ke teman-teman kalian. Dan kalian juga bisa request aplikasi apa yang ingin kalian review, tinggal ketikkan aja di kolom komentar ya, teman-teman. Oke, langsung aja kita ke aplikasinya. Ini adalah sebuah game yang bisa kita mainkan dan dari game ini kita itu bisa mengumpulkan banyak koin dan dari koin tersebut kita bisa melakukan penarikan dengan cara menukarkan koinnya dan nanti kita melakukan penarikan dengan menggunakan saldo dana dan juga PayPal. Dan di situ nanti ada banyak lagi ya yang lainnya. Dan di sini ada beberapa fitur yang ingin saya kenalkan dulu buat kalian di pojok kiri atas di situ ada account, kemudian ada ID dan di situ nanti kita bisa melakukan withdrawal dari di situ. Nah, untuk withdrawal-nya nanti akan saya bahas lebih lanjut. Jadi di sini saya akan mengenalkan terlebih dahulu bagian-bagian dari aplikasi ini. Kemudian di sini ada map ya, kalian bisa lihat di situ. Di sini nanti tugas kita adalah mengupgrade map ini untuk mendapatkan koin yang bisa kita tukarkan. Kemudian di bagian tengah ini ada my investment. Nah, investment ini tujuannya untuk mengumpulkan banyak koin. Di sini ada dua koin, ada koin untuk withdrawal dan juga ada koin untuk memainkan aplikasinya. Jadi kalian harus mengoleksi dua koin, ada yang lingkaran dan ada yang kotak. Nah, yang kotak itu yang nantinya kita bisa gunakan untuk melakukan withdrawal. Dan cara untuk mendapatkannya juga berbeda dengan koin yang bundar. Jadi silakan tonton videonya sampai selesai. Kemudian di pojok kanan atas, di sini ada roulette ya. Nah, di bagian roulette ini kita juga bisa mendapatkan koin yang kotak seperti yang sudah saya lakukan barusan. Dalam satu hari kita itu akan mendapatkan 10 kali kesempatan untuk memutar spin dan setiap kali kita selesai memutar spin dan jika kita ingin memutarnya lagi kita itu harus menonton video atau menonton iklan nah seperti itu ya kurang lebihnya Oke selanjutnya di sini ada fitur yang lainnya, kalian bisa melihat di situ ada fitur unlock ya. Jadi untuk mengunlock beberapa fitur kita harus mencapai level tertentu. Kemudian di bagian racing ada jalan aspal warna abu-abu di situ dan di situ ada hewan yang membawa gerobak. Nah, di situ kita klik aja maka kita bisa mengklaim koin yang bundar. Nah, selanjutnya jika ada apa namanya balon lewat seperti tadi di situ kalian klik aja nanti akan mendapatkan bonus nah ini ada koin kotak ya koin kotak ini bisa kita peroleh dan koin kotak yang berwarna kuning ini yang nantinya bisa kita gunakan untuk melakukan withdrawal jadi kalian bisa mengumpulkan dua koin di situ dan dua koin ini sama-sama pentingnya nah bisa kita lihat di situ ada kita bisa mengklaimnya ya jadi di sini banyak banget fitur-fitur uh, yang bisa kita gunakan untuk mengklaim koin-koin uh, itu tadi Nah selanjutnya kita akan bahas yang uh, beberapa fitur yang lainnya, misalnya di sini ada fitur asisten, di situ bisa kita unlock ketika mencapai uh, level 8 Kemudian ini adalah my income, jadi setiap kali kita memainkan aplikasi ini maka akan ada data atau record tentang in, uh, pemasukan kita. Nah selanjutnya di sini ada unlock juga level 7 untuk upgrade ya untuk booster kemudian di sini ada pocket juga nah di bagian pocket ini kita bisa mengklaim koin yang berwarna kuning yang bentuknya kotak dan nah, itu nanti kita gunakan untuk uh, penukaran nah selanjutnya di sini ada shop nah shop ini uh, tujuannya adalah uh, mengunlock hewan-hewan yang akan kita mainkan di sini saya baru saja mencapai level untuk yang kelinci yang tertinggi nah nanti kita itu uh, akan mendapatkan uh, banyak lagi lebih banyak lagi dan untuk mendapatkan lebih banyak lagi kita itu harus menggunakan koin yang berwarna kuning yang bentuknya bundar nah selanjutnya di sini nah di sini kita bisa mengklaim koin-koin uh, yang untuk permainan ya kalian bisa cek di situ kemudian ada koin juga yang lainnya nanti kita bisa mengklaim setelah menyelesaikan beberapa tugas oke okay. Kemudian di sini ada gift, ini adalah daily login. Nah, daily login ini kita itu mengumpulkan koin uh, yang kotak, dan ini nantinya yang kita gunakan untuk melakukan penarikan. Kemudian, untuk mengklaim koin ini, kita terlebih dahulu menonton iklan. Oke, kurang lebihnya kayak gitu ya, teman-teman. Kemudian cara bermain. Nah, sekarang saya akan bahas gimana cara memainkan aplikasinya. Jadi, untuk memainkan aplikasi ini, kita itu hanya apa ya, menggabungkan hewan-hewan saja seperti ini. Nah, di situ kita menggabungkan hewan yang sama, kemudian nanti hewan yang sama itu kita gabungin lagi sampai mencapai level yang tertinggi. Nah, nanti setiap kali kita gabungin dan mencapai level tertentu, maka kita akan mendapatkan koin yang bulat. Nah, koin yang bulat ini tujuannya nanti untuk memunculkan hewan-hewan baru lagi di bagian area permainan itu. Nah, jadi simple banget cara memainkannya. Jadi, misalnya di sini kita akan klik Tombol yang berwarna hijau di tengah itu, nah kita klik aja di situ, kita klik terus, kemudian nanti setelah full, nah kita gabungin hewan-hewannya lagi. Jadi cara permainannya seperti ini, jadi gampang banget buat kalian, bahkan anak SD pun bisa memainkan aplikasinya, dan ini uh, untuk semua umur ya, jadi mulai yang kalian masih SD, SMP, SMA dan kuliah itu kalian juga bisa memainkan aplikasi ini. Kemudian jika ada balon lewat silakan kalian klik karena di dalamnya nanti bisa berupa koin yang bulat atau koin yang kotak tadi atau bahkan isinya adalah hewan-hewan tertentu yang bisa kita gabungin. Nah, kemudian jika misalnya nanti kita itu keku, kekurangan koin yang bundar, kita itu tidak bisa memunculkan hewan. Dan untuk memunculkan hewan, kita itu harus menonton iklan terlebih dahulu, baru nanti kita mendapatkan koin baru dan dari situ kita bisa memunculkan hewan-hewan baru. Nah, misalnya di sini kita mainkan terus dan jika kita mendapatkan hewan hewan baru kita mengunlock hewan baru di sini maka kita akan mendapatkan koin uh, yang berwarna kotak itu jadi ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mengunlock fitur-fitur uh, untuk mendapatkan koin yang kotak ini yang nantinya kita tukarkan oke selanjutnya setelah kita selesai menonton iklan seperti ini kita bisa mengklaim koin tersebut kemudian kita bisa juga ke uh, fitur untuk naik level, jika uh, akumulasi koin yang kita kumpulkan itu sudah mencukupi. Dan di sini bisa kita lihat kita sudah berhasil mengupgrade ya ke rumah atau tempat hunian yang baru. Nah selanjutnya di sini fungsi dari Speed Up ini adalah booster, di mana kita itu bisa mempercepat dua kali lipat untuk mengumpulkan koin yang bundar itu tadi. Nah jadi nanti uh, untuk racing animalnya di situ. Kita itu bisa mengklaimnya lebih cepat, mengumpulkannya lebih cepat. Kemudian di sini untuk mengumpulkan koin di sini kalian pilih di bagian account setting, kita klik aja di sini how to get token. Jadi token ini yang nantinya kita tukarkan. Jadi koin yang berwarna kuning yang bentuknya kotak itu itu namanya token dan di sini sudah tertera beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan token tersebut agar kita bisa melakukan penarikan. Oke, selanjutnya di sini kita bisa melanjutkan permainan ya, agar kalian bisa lebih paham. Jadi kita harus mengumpulkan koin yang berwarna kuning bentuknya bulat ini. Itu tujuannya untuk mengumpulkan hewan seperti ini. Kita klik aja terus. Kemudian jika kalian sudah mencapai level tertentu, maka kalian bisa mengupgrade langsung hewannya. Jadi misalnya seperti ini, dari kelinci langsung ke penguin. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Kemudian... Kita bisa masuk ke bagian ini di bagian tas atau di bagian tugas, nah setelah kita berhasil untuk naik level maka biasanya di bagian tugas ini kita itu bisa mengklaim reward-reward tertentu nah misalnya kita masuk aja langsung ke bagian tugas di sini jadi setelah kalian mengetahui gimana caranya mengumpulkan koin dan juga mengumpulkan token silakan kalian bisa mengumpulkan koin dan token tersebut sebanyak-banyaknya khususnya adalah token nah disitu karena token ini yang nantinya bisa kita tukarkan ke saldo dana dan juga paypal Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas masalah penarikan. Namun terlebih dahulu saya akan mengklaim dulu di sini ada bonus token 25 token dan untuk menggandakan token tersebut kita bisa menonton iklan. Nah, kita langsung aja ke bagian withdrawal. Nah, di bagian withdrawal ini kita klik aja di bagian account setting atau di, kita klik di bagian pojok kiri atas yang berwarna merah. Nah, di situ silakan kalian klik. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat uh, jumlah jumlah Token yang sudah saya kumpulkan adalah 95.697. Dan ini saya kumpulkan hanya dalam waktu yang singkat, gak lama ya. Kemudian kalian bisa lihat disitu untuk penarikannya minimal 5 dolar. Kemudian ada 20 dolar, 100 dolar, hingga 200 US dolar. Dan untuk metode penarikannya, kalian bisa lihat disitu, kalian bisa melakukan penarikan dengan menggunakan PayPal. Kemudian coinbase, ada dana, visa, mastercard, dan masih banyak lagi yang lainnya nanti kalian bisa melakukan penarikan setelah memenuhi kriteria minimal untuk tokennya dan untuk kriteria minimal token kalian bisa lihat di bagian bawah nah disitu untuk 5 dolar kita membutuhkan 325.000 token dan saya di sini sudah mengumpulkan 95.000 token jadi kurang sedikit lagi untuk melakukan penarikan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan aplikasi ini. Kalian bisa mengumpulkan token, mengumpulkan koin dan nanti kalian bisa menukarkannya dengan metode penarikan yang kalian punya sesuai dengan e-wallet kalian. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.